masak sate. Bahan-bahannya adalah 300 daging ayam dipotong dadu, 1 sendok makan minyak masak, 1 sendok teh garam, 1 sendok teh gula pasir, 1 sendok teh serbuk kunyit, dan lemon. Bumbu-bumbu yang dihaluskan adalah 2 siung bawang merah, 5 siung bawang putih, dan 1 lembar daun jeruk. Semua bahan kita campur menjadi satu, lalu kita ratakan. Kita biarkan sampai setengah jam. Nanti kita tusuk-tusuk. Inilah sate yang telah kita tusuk. Kita mau menggunakan teflon untuk memanggangnya karena kita tidak punya panggangan sate. Untuk sausnya, kita menggunakan bumbu sate made in Indonesia dan kecap manis dari ABC dan sedikit air untuk mencairkan sausnya. Setelah lembut, campur dengan kecap manis. Campur sampai rata. Kita panggang sate tanpa minyak. Lalu kita tutup. Kita balik.